Halo semua, kembali lagi di channel Junior Gaming. Nah, jadi di video kali ini kita nggak bakalan bermain game dulu ya guys ya. Hari ini kita tuh akan ngebikin vlog aja cuy, yang mana ini merupakan salah satu vlog dari kerjaan gue belakangan ini guys, dimana ini menjadi salah satu penyebab juga mungkin kenapa gue itu jarang bikin konten ya guys. Jadi di sini guys kita tuh akan bermain motor dulu ya guys ya, buat kalian mungkin yang udah ngikutin, apalagi yang udah nonton video TikTok gue pasti tahu ya guys ya, kalau hari ini guys kita tuh akan ngerakit sebuah motor bebek ini guys ya, menjadi motor sport firing gitu guys. Oke, jadi di sini ada motor Supra lama ya guys ya, ini merupakan Supra X lama guys, ataupun C series ya guys ya, atau bisa dibilang juga Supra Gen 5 ya, gitu-gitulah ya. Yang mungkin ada yang tambahan bisa kalian tambahin di bawah ya guys ya, untuk spek-speknya. Nah, sementara cuy di sini udah kita beberapa buka, ini sebenarnya ada bodi samping warna merah, cuma udah kita buka. Dan di sini juga ada beberapa tambahan untuk tulang-tulangnya ya guys ya. Oke, jadi hari ini kita tuh akan mengeksekusi guys dan men-spill kerjaan gue selama ini, kita akan ngebuat motor ini menjadi motor sport firing guys. Oke, langsung aja di sini kita menuju ke pemasangannya guys. Let's go. Oke, jadi ini dia untuk body kitnya ya. Ini adalah part-part yang akan kita pasang nanti satu persatu guys. Dan ini untuk bannya sendiri full menggunakan pipa paralon ataupun PVC ya guys ya. Ini dia guys, kalian bisa lihat. Oke, ini dia kita akan spill mungkin satu persatu guys untuk partnya guys. Oke, ini adalah bagian depan ataupun firing depan ya. Sementara di sini ada bagian tangki guys. Oke, ini juga ada piser ya ataupun windshield. Oke, di sini ada batok ataupun penutup dari bagian depan ataupun dari segi firing depannya nanti, ini dia ada cupnya ya guys ya. Nah, sementara di sini ada bagian body samping guys. Ini dia sudah ada bacaan Supra ZX-nya. Oke, ada juga bacaan Honda ya stikernya. Oke, lanjut guys, di sini ada bagian beberapa winglet ya. Di sini ada winglet yang bagian depan, kemudian ini bagian samping, dan juga bagian di samping yang namanya visor depan guys, ataupun yang namanya firing depan ya guys. Ini dia ada beberapa juga bagian-bagian, seperti yang satu ini ada bagian kap belakang ataupun penutup bodi samping belakang. Kemudian di sini ada beberapa part juga untuk tambahan, ini adalah penopang ya, ataupun tulang-tulang ataupun penyangga guys, ataupun rangka gitu guys ya. Pokoknya itu dia. Oke, ini dia ada beberapa lagi. Nah, ini dia yang menarik guys, di sini ada beberapa, ada dua guys. Ini adalah untuk belakang guys ya, buntut belakang. Oke, di sini ada dua tipe, ini tipe single seat, ini yang tipe biasa guys. Nah, jadi kalau misalnya mau boncengan kita pakai yang ini, kalau misalnya kita mau nggak boncengan ataupun single seat kita pakai yang ini guys. Nah, ini dia. Ini juga ada bodi belakang ya. Kemudian di sini juga ada penutup blok depan, dan di sini ada penutup untuk bagian tangkinya nanti. Dan oke, udah selesai. Jadi ada beberapa part, lumayan banyak guys. Kita akan eksekusi satu persatu ya guys ya.
Mantap.
Tuh.